Sedikit lagi mengingatkan, yaitu rakaat pertama nanti kita takbirnya 7 kali dan rakaat kedua kita takbir. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimbar wa'ala mimbar minal aibil adha rak'ataini ya amiatan rahimakumullah la ilaha illallah Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tanda-tanda haji mabrur ini, kemakmuran haji itu ditandai dengan kepedulian memberi makanan dan semangat menyebarkan salam. Hadis riwayat Ahmad, birrul hajj it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Hadis ini menegaskan bahwa memberi makanan fakir miskin dan menyambung silaturrahim, memberi makan kepada orang yang kesusahan dan mengucapkan salam perdamaian adalah tanda haji mabrur. Mengapa? Sebab kepasrahan kepada Allah yang dihasilkan ibadah haji itu, kita masih bicara ibadah haji, saudara-saudara kita haji merasakannya sebagai sesama warga bangsa, baik sebagai sesama muslim ataupun sebagai warga bangsa pilu ada kesusahan saudara-saudara kita di belahan bumi Indonesia ini. Manakala kita dapat menginfakkan sebagian rezeki kita misalnya untuk saudara-saudara kita nun jauh di sana, sangatlah baik adanya pelajaran sosial dari ibadah adha ini. Oleh karena itu, semangat ibadah kurban sangat relevan untuk kondisi sosial masyarakat kita sekarang ini. Boleh jadi hanya 5 hari kita merayakan Hari Raya Idul Adha, dari tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 Zulhijjah hari ini. Sallallahu alaihi wasallam.